Lepas ujub, dia akan main riak. Riak tayang kat orang. Riak tayang kat orang. Dia tak boleh buat. Dia mesti nak buat baik, kena tayang kat orang. Kalau tidak, dia tak mau buat benda baik. Ada tak? Ada. Dia mesti nak bagi semangat buat benda baik, nak bagi banyak hak dia sedekah, dia kena tayang kat orang. Riak. Dia kena riak sikit, tapi dia buat benda baik. Maka riak tu pun memadam pahala dia. Bila dah ujub, riak bertapa, akhir sekali dia akan mula takabur. Takabur, merendahkan orang lain, menafikan kebenaran, waktu tu dia akan mula melampau. Tu ada buat video dalam internet, satu orang kaya di Malaysia ni. Buat video separuh lucah. Sampai malam ni, dia tak pernah sebut dia menyesal.